Sebenarnya part ini bukan part bonus ya. Ini tuh sebenarnya part koreksi. Karena di part pertama yang kemarin itu yang gue sama Bang Iqbal itu seharusnya durasi 20 menit. Dan ada check sound dari gitar SFX Mem yang menjadi rekomendasi Bang Iqbal buat gitar untuk recording yang menurut dia suaranya itu keluar ya. Nah, karena file korup, ada kendala lah, kita bahasnya ada kendala. Jadi saat lagi ngerekam itu tiba-tiba kamera can itu mati sendiri, keluar sendiri. Kepotong jadi 12 menit. Gitu, dan itu sangat disayangkan. Jadi kalian Go Killers enggak bisa ngedengar suara gitarnya. Jadi di video ini di part bonus, ya kita masih sebut part bonus aja lah. Jadi itu gue khusus mainin dua gitar itu yang jadi rekomendasinya Bang Iqbal. Yang pertama yang buat recording si SFX Mem dan yang kedua AD880 dan kamera gue fokusin langsung ke sound. Jadi mungkin buat kalian gue saranin pakai earphone biar ngedengar perbedaan dari dua suara itu. Oke? Okay? Check this out. Nah, jadi kayak gitu Go Killers. Ya, emang kalau untuk
misalkan lu nonton video ini tanpa menggunakan earphone, kalau gue saranin lu menggunakan earphone nih gitu. Jadi suara, perbedaan suara si SFX Mem sama AD880-nya bakalan lebih kedengeran. Nah, itu yang dimaksud definisi dari keterangannya Bang Iqbal di part 1 kemarin itu, yang SFX Mem lebih kebuka suaranya. Mungkin kalau misalnya lu dengan kuping-kuping yang peka, dengan yang udah paham lah gimana perbedaan suara-suara gitar, lu pasti tahu. Dan yang tadi suara AD880, lu juga pasti lebih tahu karena suaranya itu lebih ketutup, jadi lebih di dalam suaranya, di dalam si body. Sedangkan yang SFX tadi suaranya benar-benar keluar gitu. Nah, jadi segitu aja part bonus hasil dari file korup. Ya, mungkin kameranya nggak biasa buat ngerekam-rekam lama, sama buat ngerekam orang-orang ganteng. Dia biasanya kameranya buat ngerekam skandal. Yaudah, segitu aja dari gue. Thank you for watching. Review gokil.